Kali ini kita kedatangan sesuatu yang baru, dan itu adalah ini. Ini adalah MIDI controller dari M-Audio, yaitu M-Audio KeyStation 61. Tujuan kita beli ini ya buat ngisi kegabutan aja gitu. Tadinya emang pengennya tuh beli keyboard, tapi apa daya budget seorang anak muda. Buat penampakannya kurang lebih kayak gini. Kelengkapannya ada 61 touch key, tombol record stop, volume, tombol lainnya, octave, pitch, dan modulation. Kita coba touch-nya. Buat bodinya. Buat kelengkapannya kita juga dapat ini. Ada kabel, buku panduan, dan yang lebih menarik adalah ini. Software bonus dari M-Audio. Jadi ketika kita beli produk dari M-Audio, kita dapat DAW Ableton Live yang versi Lite sama beberapa PSD. Tanpa basa-basi kita langsung aja coba, dan karena ini MIDI jadi kita perlu device buat ngidupinnya. Dan begitulah sekilas tentang MIDI-nya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. See you.